sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberinya kesempatan sehingga kita dapat menikmati indahnya alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan melepaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita tergolong kepada umat Nabi Muhammad di yaumil akhir kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang saya muliakan, perkenalkan nama saya Nurul Adila Rambe. Rambenya semanis madu dan tak sepahit empedu, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tema yang berjudul Perjuangan dan Motivasi Jihad. Jihad menurut syariat Islam adalah berjuang atau usaha dengan sungguh-sungguh. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menjaga agama Allah atau menjaga agama tetap tegak sesuai dengan cara-cara perjuangan para Rasul dan Al-Quran. Al-Quran telah mencatat beberapa kisah jihad para pemuda. Islam memandang pemuda bukan sebagai makhluk setengah dewasa yang gemar membuang waktunya. Sebaliknya, Islam menaruh harapan besar terhadap para pemuda untuk menjadi pelopor. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Qur'an yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina jaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Lalu siapakah sebenarnya para pemuda ini sampai-sampai para tokoh mengandalkan energi para pemuda untuk berjuang? Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut seberu dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Ucapan Soekarno tersebut yang menjadi motivasi bagi para pemuda Indonesia kala itu, yang dapat membakar semangat para pemuda untuk meraih kemerdekaan. Selain itu, Moh Hatta juga pernah memberikan motivasi terhadap para pemuda Indonesia dalam pembukaan rapat besar di lapangan IKADA Jakarta pada tanggal 11 September 1944. Bung Hatta berkata, saya percaya akan kebulatan hati pemuda Indonesia yang percaya akan kesanggupannya berjuang dan merdeka. Pemuda Indonesia harus menjadi pemuda yang kuat di dalam berbagai bidang kehidupan. Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan lemah akhlak. Jika para pemuda bisa menghindari 5 kelemahan tersebut, maka bukan tidak mungkin generasi muda akan kembali menjadi generasi pelopor bagi perubahan bangsa. Ingatlah, kita adalah warga yang satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. Aceh sama sesarpoda, sarpace geni geni aja. United we stand, divided we fall. Marsada hita porhot, barsidan hita tombak. Bersatu kita teguh, bercerai kita
Cukup sekian dari saya, kurang lebih.